inilah gerbong yang sudah merana. Mau kemana-mana tidak bisa. Halo, saat ini saya berada di stasiun Bekasi. Nampaknya di sini ada gerbong yang sudah tidak terpakai. Mungkin buatan tahun 70-an ya, kalau enggak tahun 60-an. Jadi gerbong ini terjepit di antara bangunan stasiun. Di sebelah sana sudah menjadi parkiran, lahan parkir dan jalan raya. Jadi gerbong ini sudah tidak bisa kemana-mana. Gerbong tertinggal dan terjepit di stasiun Bekasi. Sudah menjadi parkiran dan jalan raya. Inilah gerbongnya. Wah, sampahnya luar biasa nih. Inilah gerbong barangnya. Dulu untuk angkutan semen, indosemen maupun semen-semen yang lainnya, ataupun bisa jadi angkutan pupuk. Sekarang nganggur terbengkalai di stasiun Bekasi. Gerbong barang yang sudah tidak terpakai di stasiun Bekasi. Jadi ini susah diangkat ya mungkin ya, atau dipindahkan, karena ini jalur ini sudah tidak ada relnya. Jadi relnya cuma sebagian ini saja. Ini di sana juga sudah mentok dengan tembok. Dan kalau ke sana parkiran, ini sudah relnya sudah enggak ada. Jadi di sini dulu untuk angkutan peti kemas.